Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya, Bribda Aprilia Nurul Fajriati. Pada pagi hari ini, Senin 18 Desember 2017, akan dilaksanakan apel pagi gabungan dalam rangka sinergitas TNI dan Polri. Apel pagi tersebut dilaksanakan di Makodim 0616 Indramayu yang dipimpin langsung oleh Kapolres Indramayu, AKBP Arif Fajarudin, SIK MH MAP. Demi terus memantapkan sinergitas antara TNI dan Polri. Atas nama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kebersamaan kemarin kita di dalam melaksanakan kegiatan pengamanan pemilihan umum. Siapa kita? Demikian kami laporkan dari Makodim 0616 Indramayu. Pasukan.